Untuk kapal pertama ini, kami kedatangan 320 ekor sapi. Sapi Bali dan sapi semital atau dan metal. Dan nanti kapal kedua yang sudah berangkat kemarin itu isi 494 sapi. Mungkin insya Allah kalau nggak ada halangan, paling lambat itu Kamis pagi itu sudah sampai juga di Batam. Kondisi sapi Pak gimana? Alhamdulillah tadi di video sama ABK kapal itu seger semua, sehat walafiat dan tidak ada suatu kendala apapun. Mm-hmm. Mudah-mudahan ya sampai nanti di kandang itu sehat walafiat. Dari mana Pak? Dari Lampung Tengah. Ya. Nah, sampai di sini mekanismenya itu seperti apa nih Pak? Memang dengan adanya PMK ini memang prosedur protokol kesehatan sangat ketat sekali. Jadi saya ceritakan Mbak Santi dari awal dulu, dari Bandar Lampung atau di Pelabuhan Panjang, kapal begitu nyandar tuh sudah disemprot disinfektan. Iya, disinfektan langsung disemprot, baru dikasih alas rumput supaya untuk tidak licin. Nah itu dari karantina itu cek ke kandang masing-masing. Di kandang yang telah ditentukan itu dicek, diambil darah, di PCR, tapi sampel dari 320 itu dinyatakan sehat, baru dibawa ke pelabuhan. Dibawa ke pelabuhan itu masih disemprot lagi sebelum truk-truknya itu sebelum sapinya masuk kapal. Ya. Setelah masuk kapal, semua dalam keadaan safety, disegel oleh pihak karantina. Nah, dalam perjalanan sini kita lihat semua karantina telah siap untuk alat-alatnya untuk disemprot, dan nanti yang buka segelnya juga dari karantina, dari segel dari karantina Bandar Lampung dibuka juga oleh karantina Batam sini. Dan setelah dari sini bukan langsung ke kandang, tapi dari diisolasi atau IKH di IKH di Dangas itu selama 2 hari sampai 3 hari di isolasi kesehatan hewan. Nanti setelah dinyatakan sehat semua baru dibawa ke kandang masing-masing. Untuk kambing di mana Pak? Kambing tidak boleh satu pendaratan. Jadi sapi di Pelabuhan Beton, untuk kambing nanti pendaratan di Punggur. Ya, jadi beda tempat. Karena itu pesan dari Kepala Pusat Hewan, Kesehatan Hewan di karantina, Balai Karantina Pusat. Pak, berapa kebutuhan hewan kurban? Kebutuhannya 3.160 untuk sapi dan 14.500 sapi kambing. Tapi untuk kondisi tinggal 20 hari, saya kira tidak memungkinkan. Ya, mungkin akan tetap mengalami kekurangan. Tapi masih bersyukur pada Allah SWT, Batam masih diberi diskresi untuk melaksanakan ibadah Idul Adha, Hari Raya Idul Adha dengan menyembelih ibadah hewan kurban. Pak, jadi solusinya untuk orang yang mau berkurban tapi nggak cukup sapinya itu gimana? Kekurangannya itu gimana Pak? Kekurangannya kita sebagai pelaku usaha kita sudah semaksimal mungkin mengusahakan. Tapi ini kan kami masih order 3 kapal lagi, mudah-mudahan bisa ngikut. Jadi kalau katakanlah kapal ke-6 atau ke-7 bisa nyandar semua di Batam, itu bisa paling kurangnya sedikit aja, tidak terlalu banyak. Karena kalau kapal kambing ini kan isi 3.000 yang berangkat Rebo nanti. Itu kalau 2 kali sudah 6.000. Nah, kami sudah pesan 3 kapal lagi untuk menuin kambing dan sapi. Mudah-mudahan lah. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama.